Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah MT bersama Wakapolda Aceh Brigjen Pol Raden Purwadi serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh lainnya mengikuti upacara peringatan HUT ke-75 Bayangkara yang digelar secara virtual dari Mapolda Aceh Kamis 1 Juli 2021 pagi. Peringatan HUT ke-75 Bayangkara itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara di Jakarta. Upacara itu juga diikuti oleh jajaran Forkopimda dan Polri di seluruh Indonesia melalui konferensi video. Dalam amanatnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Polri bekerja sama dengan pihak terkait lainnya dalam mendukung upaya penanganan pandemi selama ini. Pada kesempatan itu pula, Kepala Negara juga menyampaikan ucapan HUT ke-75 Bayangkara kepada seluruh jajaran Polri dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.